Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di lokasi nahas bas ekspres yang meragut nyawa 14 penumpang termasuk pemandu bas berkenaan, dan saya difahamkan 7 lagi adalah cedera. So di sebelah kiri saya adalah Timbalan Pengarah Jabatan Bomba Johor, Tuan Muhammad Yusof Muhammad Gunus, akan menceritakan lebih lanjut mengenai kemalangan ini. Okey, tuan. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam. Okay, tuan boleh ceritakan sedikit mengenai kejadian ini pagi tadi? Terima kasih. Untuk makluman bahawa kemalangan jalan raya ini berlaku di Lebuh Raya, kilometer 137.3, yang mana sebuah bas ekspres, bas ekspres alisan yang membawa penumpang lebih kurang 30 orang telah terbabas dan jatuh ke lembah yang kedalamannya lebih kurang 20 kaki. Di mana pihak bomba telah menerima panggilan pada jam 3.43 pagi, dan 3 buah balai iaitu Balai Bomba Yompeng, Balai Bomba Bukit Gambir dan Balai Bomba Muar telah hadir ke tempat kejadian dengan kekuatan anggota seramai 24 orang dan dibantu dengan 7 orang pegawai-pegawai kanan hadir ke tempat kejadian bagi mengeluarkan mangsa-mangsa yang terperangkap di dalam bas yang jatuh ke lembah tersebut. Di mana daripada 30 orang ni sehingga terkini, terkini ialah 16 orang telah cedera dan 14 orang meninggal dunia. Kejadian ni berlaku pada waktu agak-agak gelap, jadi pihak kami tidak dapat mengenal pasti dari segi jantina dan juga identiti mangsa. Semuanya kita telah serahkan kepada pihak hospital untuk menentukan warga negara dan jantina mereka. Tuan, semua mayat dan mangsa dibawa ke hospital mana? Okey, pihak kami telah menyerahkan kepada pihak ambulans dan pihak ambulans telah membawa ke semua mangsa ke hospital Muar. Maknanya ke 30 mangsa ni berada di hospital Muar. Operasi bomba sendiri tamat berapa? Pihak kami tiba lebih kurang dalam jam 4.16 dan kami mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk mengeluarkan semua mangsa sebelum kita serahkan kepada pihak hospital, dan operasi tamat jam 7 pagi. Sekian saja laporan saya, Hanafis Abdul Haris, berlintas secara langsung daripada